Semalam ini nggak ada nih. Ini ada yang bawa gitu. Coba kita buka ya. Hai guys, welcome back to our channel Devi and Charles. Selamat siang dari Texas. Apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan murah rezekinya ya. Hari ini hari Senin, tanggal 15 Mei di Texas. Di kalian mungkin berarti udah tanggal 16 hari Selasa, dini hari ya. Jadi kalau di Indonesia itu hari ibu adalah tanggal 22 Desember, bukan? Kalau di Amerika hari ibu itu Mother's Day itu tanggal 14 Mei, yaitu kemarin. Jadi guys, aku ucapkan Happy Mother's Day untuk seluruh ibu-ibu perkasa, yang ibu-ibu hebat, wanita hebat. Selamat Hari Ibu. Aku mau share sedikit di video kali ini apa yang aku dapat. Aku mendapatkan hadiah dari Matthew. Aku nggak sangka, jadi Matthew itu hari Sabtu diajak jalan sama ibu mertua aku oleh neneknya. Tiba-tiba pulang bawa bingkisan buat aku yang isinya adalah ini. Devi, happy Mother's Day, katanya. Devi, happy Mother's Day. Aku mendapatkan kalung dari Matthew, disponsori oleh Aba. Aba, terima kasih banyak. Matthew, terima kasih banyak. Benar-benar sweet boy ya. Aku nggak sangka dia sampai beliin kalung. Nah, hari ini hari Senin, jadi aku nggak ngapa-ngapain. Aku di rumah aja. Biasanya hari Senin dan Selasa itu aku beres-beres rumah. Bentar lagi aku akan masak untuk makan siang dan makan malam sekalian. Terus aku akan ngevakum-vakum karpet dan beres-beres rumah ya. Biasanya itu emang jadwalnya pas om bule kerja, aku beres-beres rumah. Nah, kita lihat ya ke dapur. Tadi sambil pagi-pagi aku udah ini sih menyelesaikan beberapa tempe pesanan untuk nanti bazar. Bazar kan hari Sabtu nih. Jadi nanti 2 hari ke depan aku udah siap-siap harus masak untuk bazar. Aku jualan batagor, aku jualan mie baso, aku juga jualan cilok, jualan mango sago, juga ada titipannya Mbak Tia, Jawa Oregon, keripik tempe, ada titipannya Madam Yvonne, sambal, dan ada jualannya juga teman aku namanya Nita, jual-jual snack gitu. Bukan ular ya, itu snake, ini snack. Oke, okay, aku teh mau ngeliatin ya, aku mau ngeliatin ke kalian. Ini aku liatin kameranya ke depan nih, aku belum nyuci piring. Jadi kalau di Amerika itu, balik dulu kameranya ya. Nah guys, kalau di Amerika itu kita nyuci pakai mesin. Tapi aku biasanya sebelum aku masukin ke mesin, ini udah aku bilas dan udah aku cuci, jadi udah bersih. Tapi tetap kata Charles pakai mesin juga, karena kalau pakai mesin ini kan panas ya, pakai uap gitu ya, jadi lebih steril. Ini aku mau masukin dulu, ini mesinnya sudah penuh, jadi aku tinggal ambil sabunnya. Aku taruh di sini. Kita tutup. Ini video singkat aja, aku nggak akan berlama-lama ya guys. Ini kita tutup ya. Nah, ini pencet yang ini 1 jam dan pencet start. Terus kita tutup. Dia kalau lampunya sudah hijau berarti sedang bekerja. Oke. Dulu deh ini alat pel aku. Semalam ini nggak ada nih. Ini ada yang bawa gitu. Coba kita buka ya. Oh wow. Selamat Hari Ibu, Ma. Maaf telat. Enjoy.
Guys, ya Allah, pizzanya berbentuk hati. Ini made with love dan ini benar-benar hati ya Adam, jadi membentuk pizzanya itu, roti pizzanya jadi bentuk hati. Allah, aku ini terharu. Alhamdulillah aku dapat kejutan ini pagi-pagi dari anak-anak aku, Matthew dengan Adam. Oh, lagi ada yang motong rumput di depan. Pantesan. Kalau di Amerika kan hari ibunya tanggal 14 Mei kan. Nanti berarti tanggal 22 Desember aku biasa dapat ucapan dari Alma. Nah, guys, paling itu aja. Terus tuh aku jadi kelihatan lebih feminin ya dengan adanya kalung ini. Biasanya kan aku nggak suka yang berdandan, yang nggak terlalu berdandan. Ini sekalian ya kita update tanaman yuk. Jadi kalau kalian sudah nonton video yang aku dengan Adam menanam di halaman belakang, ada videonya sebelah sini, nanti aku taruh di sebelah sini videonya. Sini apa situ ya? Jadi kalian bisa tahu apa yang sudah aku tanam. Yuk kita lihat hari ini sudah mulai tumbuh atau belum gitu. Kita lihat yuk. Ini aku tanam kira-kira seminggu yang lalu bersama Adam. Si bapak lagi motong rumput itu. Nanti pasti masuk ke sini. Suaranya keberisikan nggak guys? Enggak lah ya, agak jauh ya. Jadi ini lemon-lemon pada happy ya, mereka ada di luar. Ini airnya ngegenang gini karena udah 2 hari ini hujan. Jadi ada air. Ya, ini lemon-lemon aku sudah pada happy, mereka di luar dan mudah-mudahan subur ini. Airnya kebanyakan nih, air hujan. Ya, ini si Meyer. Lihat guys, ini udah mulai keluar daunnya. Coba ini apa nih? Ini tanaman apa ya? Cabe merah Indo. Oh, cabe merah yang gede itu loh, yang di Indonesia. Ini aku dapat bijinya dari kakak aku. Yang lainnya masih belum kelihatan pertumbuhannya ya. Ini cabe keriting Indo. Ini red pepper juga belum kelihatan. Red pepper juga belum kelihatan ada pertumbuhannya. Kita lihat yuk ke sebelah sana. Di sana itu ada kangkung dengan es yang panjang. Kacang panjangnya sudah tumbuh ini. Ini kacang panjang sepertinya. Iya, betul, ini kacang panjang. Iya Allah, aku senangnya. Tuh, sudah tumbuh kacang panjang. Oh, Mbak Yanti. Tumbuh kacang panjang dari kamu, Mbak. Ini bukan nih kayaknya nih. Ini mah bukan nih. Ini bukan. Bukan ini. Kita cabutin aja yang bukan. Ini juga bukan ini. Ini juga bukan. Alhamdulillah si kacang panjang ini tumbuh. Seneng iya aku ih. Ya ini kacang panjang. Kangkung. Ih, kangkung juga sudah mulai tumbuh, guys. Ini dia kangkungnya. Ini dia. 1, 2. Ih, yes. Ih, senangnya aku. Ini juga kangkung ya kayaknya ya. Kangkung bukan ya. Ntar aku siram lagi deh. Ini kalau pohon-pohon yang lainnya ini kayaknya mereka adalah pohon liar ini. Aku cabut saja. Ya. Ini berarti udah tumbuh ada 4 nih. Ini juga nih kayaknya nih. Jangan-jangan ini juga nih. Ih, seneng, aku seneng. Soalnya waktu itu aku nggak, ini dia ada satu lagi. Soalnya dia waktu itu aku nanam si kacang panjang itu ada 6 kalau nggak salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti ya. Berarti ini ya. Alhamdulillah. Tinggal si kangkung ini nih. Kangkung baru kelihatan 1. Ini nggak tahu bener nggak tahu enggak nih si kangkung. Kita balik lagi update nanti.
seminggu lagi ya guys. Oke guys, itulah video singkat dari aku. Selamat Hari Ibu, Happy Mother's Day. Aku ucapkan lagi kepada seluruh wanita-wanita perkasa, tangguh dan kuat. Ya, selamat Hari Ibu, Happy Mother's Day. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Thank you. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe. Sampai jumpa. Dadah.